Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini pembahasan yang kemarin kita bahas, tapi disampaikan imam hari ini anak pengen jelaskan. Jadi antara bentuk bukti amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala atau diantara balasan kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba yang berbuat baik adalah diberikan taufik untuk berbuat baik setelahnya. Barang siapa yang atau di sini ada mufassirin itu berbeda pendapat. Ada yang memberikan itu maksudnya sedekah, infak. Ada yang dimaksud ini adalah cara umum, yaitu memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wattaqo, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau di sini berarti menunaikan hak Allah dan di sini menjauhi kemaksiatan. Maka jawab balasannya apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala berupa surga, pahala, kemudian apapun yang Allah janjikan buat kita kalau kita berbuat baik, maka Allah akan fasanu yassiruhu lil yusra. Maka Allah akan mudahkan kita, mudahkan orang tersebut untuk apa? Untuk berbuat baik. Fasanu yassiruhu lil yusra. Terus Bapak Ibu, kalau kita melakukan kebaikan, kok Allah kasih kesempatan lagi berbuat baik, kok Allah buka lagi berbuat baik, berarti ini tanda, tanda kebaikan, tanda diterima ibadah kita, tanda bahwasanya kita ini telah berada dalam jalan yang tepat.